Investasi yang masuk ke Sumatera Utara pada triwulan 1 ini 2,6 triliun itu berasal dari PMA. Sedangkan untuk PMDN itu 4,31 triliun. Dapat saya sampaikan untuk realisasi PMDN ini dari 34 provinsi yang ada di Indonesia kita berada di peringkat 6. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, marilah kita bersama-sama mensukseskan kegiatan Pekan Inovasi Sumatera Utara yang kelima tahun 2017 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa hasil dan manfaat bagi kita dan bagi kemajuan perekonomian negeri yang kita cintai ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Pekan Inovasi Sumatera Utara ini hingga dapat berjalan dengan sukses. Buat jemuran dari besi, jeruk purut campur halia, melalui pameran Pekan Inovasi, jadikan produk Sumut dikenal dunia. Ikat tali pasang bendera, tulis buku ambilkan pulpen, dengan Pekan Inovasi Sumatera Utara, mari jadikan Sumatera Utara semakin paten. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Inovasi Sumatera Utara yang kelima tahun 2017 dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan karya nyata.
melaksanakan Pekan Inovasi Provinsi Sumatera Utara yang untuk 5 kali. Dan kita bersyukur bahwa agenda ini bisa berjalan secara rutin sudah 5 tahun berturut-turut. Dan tentu dalam Pekan Inovasi ini, masing-masing instansi, baik pemerintah daerah maupun juga dari instansi BUMN, BUMD maupun juga instansi vertikal, swasta, itu bisa menampilkan kepada publik tentang program-program yang ada di instansinya maupun produk-produk yang selama ini menjadi andalannya. Nah, sehingga masyarakat luas bisa melihat mana produk-produk unggulan yang ada di Sumatera Utara ini. Mudah-mudahan dengan makin dikenalnya produk-produk kita ke katakanlah mungkin masyarakat Kota Medan saja atau Sumatera Utara, bahkan juga mungkin dari luar negeri, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi transaksi pembelian produk-produk tersebut. Sehingga ini akan meningkatkan jumlah pemasaran kita di luar negeri, dan tentunya kita harapkan ini bisa berlangsung secara rutin. Demikian juga bagi pemerintah daerah maupun bagi instansi vertikal lainnya, mereka bisa melakukan pengenalan apa program-program mereka kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui program-program apa yang ada. Misalnya BPJS Kesehatan hari ini punya program yang cukup baik ya, selain asuransi kesehatan mereka juga punya program dalam rangka kalau kita mau berobat ke rumah sakit itu tidak terlalu lama menunggu karena sudah ada sistem online-nya. Nah, demikian juga pemerintah-pemerintah daerah ini juga pasti punya keunggulan masing-masing. Apalagi kalau kita lihat seperti Pemko Binjai misalnya, dia punya program e-government-nya yang sudah di-launching beberapa waktu yang lalu. Nah, ini membuat pemerintah-pemerintah daerah yang lain akan berlomba-lomba untuk berbuat paling tidak bisa mengimbangi atau bahkan melebihi dari pemda-pemda lain yang katakanlah sudah terlebih dahulu maju. Nah, inilah maksud dari kegiatan Pekan Inovasi Daerah ini. Mudah-mudahan ini dapat mengundang minat dari masyarakat untuk melihat dan sekaligus juga menyaksikan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Nasional kita di atasnya. Tahun lalu kita di atas rata-rata nasional. Tahun ini sampai dengan triwulan 1, investasi yang masuk di Sumatera Utara juga sudah mencapai angka 6,9 triliun dari target 20 triliun selama 1 tahun. Jadi kalau dikali 1 triliun bisa mencapai 6,9 tadi, kalau dikali 4 berarti sudah bisa melebihi dari target tersebut. Sebagaimana tahun lalu, investasi yang masuk ke Sumatera Utara juga melebihi dari target yang telah ditetapkan. Ditetapkan oleh BKPM 12, kita menghasilkan 19. Tahun ini kita ditargetkan 20 triliun, tapi sampai dengan triwulan 1 ini kita sudah mencapai 6 triliun lebih. Jadi apa yang diharapkan dari Pekan Inovasi ini? Ya, tentunya kita harapkan dengan adanya Pekan Inovasi ini nanti akan banyak, ini di sini juga banyak investor-investor dari mancanegara. Dari saya dapat informasi ada juga dari Cina, ada dari Malaysia yang tentunya akan melihat potensi-potensi yang ada dan akan menanamkan investasinya di sini.